Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sinta. Nah, aku sekarang mau bikin cemilan anak kos, cuma modal telur sama dairy coklat. Nah, gimana nih? Aku mau bikin apa? Makanya ikutin terus video ini sampai akhir ya guys. Yuk kita mulai. Jatuh. Nah, di sini bahan-bahannya aku sebutin ya. Ada telur 2 piece, tepung terigu 2 sendok makan punjung, 2 garis coklatos, 2 sendok minyak sayur, sama 2 sendok makan gula pasir. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Pertama-tama pecahin dulu telurnya, dua-duanya. Buang. Kita aduk dulu ya. Masih kelihatan di sini, diaduk dulu. Nah, habis telurnya. Mana ya? Masukin garis coklatosnya. Lihat guys, nah kita aduk dulu ya. Aduknya pakai ini aja ya guys. Jangan lupa terigunya dimasukin juga. Cuy. Terigunya udah dimasukin ya. Kita aduk. Terus masukin minyak sayurnya. Masukin juga gula pasirnya, guys. Capek ya.
ini udah mulai mengental ya, udah mulai kental. Kita aduk lagi ya sampai benar-benar halus. Haus. Dan ini udah mulai kental kan? Nah, kalau udah adonannya udah kental, kita mau masukin adonannya ke tempat wadah. Habis itu kita kukus. Nah, sekarang nih udah aku masukin ke tempat-tempat kecil adonan bolu kukus coklatosnya. Sengaja ya guys, aku masukin ke tempat yang kecil-kecil biar jadi langsung makan, nggak usah dipotong-potong. Nah, abis ini kita langsung pengkukusan, paling cuma 10 menit lah. Yuk terus. Nah guys, ini kita mau pengkukusan ya. Nah, kita masukin ya satu sini. Ini kukusannya. Kita masukin satu-satu. Ini aku kukusnya pakai panci biasa ya, nggak pakai oven gitu. Ini cara praktis guys. Kita tunggu kurang lebih 10 menitan. Oke, ditunggu guys. Nah, udah jadi bolu kukus coklatosnya. Masih anget nih guys, masih berasap. Nah, kalian boleh coba nih di rumah, cuman pakai telur, garis coklatos, cuman bahan tambahan gula, minyak sayur, sama terigu. Oh ya, satu lagi, kalau ada yang mau pakai apa namanya, keju di atasnya bisa, atau mesis di atasnya bisa. Aku lupa guys, nggak ada keju di rumah. Nah, kalian bisa divariasiin. Ada keju, mesis warna-warni, atau yang coklatnya, atau kacang kecil-kecilnya bisa guys. Yuk dicoba. Nah, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.